Hola, bersama aku lagi Kainis dan cakap John Sleeve. Apa khabar semua? Okey, macam yang kau tengok episod minggu lepas ataupun episod semalam lah. Kita dah buka separuh booster box daripada Temporal Forces, okey. Berdasarkan video tu, kalau kau tengok dia punya pull rate dia bagi aku menyedihkan lah. Untuk kau aku tak tahu. Tapi macam ni aja kah? Aku pun tak tahu lagi. Kita belum buka lagi separuh ni. Mana tahu lagi separuh ni lebih bagus. Lebih berbaloi, aku tak tahulah. Jadi aku tak nak buang masa. Jomlah kita ambil baki 18 booster pack daripada Temporal Forces . Jadi sementara tu aku nak korang tunggu sekejap untuk aku bagi-bagikan artwork, okay? Tunggu sebentar. Okay, sekarang ni kita dah bagi kat artwork. Dan macam biasa korang kena pilih team. Kau nak team Iron Leaf, team siapa nama, Walkie Wake, Reggie Bolt ataupun Iron Crown, okay? Macam biasa aku pilih team Iron Crown. Jadi macam kau tahu, yang mendahului sekarang adalah Iron Leaf, okay? Aku tak nak buang masa, jomlah kita buka. Yalah, Iron Crown yang ada 4 booster pack . Sebab episod sebelum ni dia ada 5. Tapi kali ni ada 4, code card macam biasa aku belanja. Dan kita ada energy di kitang. Macam aku tahu, Iron Crown dia punya hit, dia banyak hit lah dekat situ. Satis Scott, Buddy Poffin, Iron Threads, kita ada Explore Guidance. Kita dapat lagi satu IR. Aku dah pernah dapat SIR Erin ni. Kita pull dia kali kedua. Drumpa. Macam aku tahu, aku dah pull dia dekat ETB. Dan kali ni dia keluar lagi Erin. Tak tahu Erin ni suka kat aku. Dan kita teruskan pack yang kedua . Pack pertama kita magic. Kita bukan mungkin nak pasal boleh keluar IR lagi satu ataupun gold card. Lebih kurang macam tu lah. Jadi tak tahulah, kalau ada rezeki keluar gold card. Kita ada golet, Agim, Beltan. Nampaknya memang team Iron Leaf akan menang lah macam ni. Explore Guidance. Kita ada Corsals, kita ada Beldum. Macam aku cakap, Reggie Book keluar. Gol! Dan Coraidon. Memang aku rasa team Iron Leaf menang. Iron Leaf menang aku rasa. Memang Iron Leaf menang. Sebab keluar gol, keluar full art, keluar IR. Semua keluar kat dia. Nampaknya dia tak ada kat base lagi lah. IR dah tak ada lagi. SIR dah tak ada lagi. Sebab dah keluar. Sebab aku boleh agak lebih kurang macam tu lah. Bila aku buka booster pack banyak kan, aku tengok macam tu lah. Kalau kau kadang-kadang boleh dapat SIR trainer, dan kau boleh dapat SIR Pokemon. Kalau kau dapat SIR Pokemon, kadang-kadang kau boleh dapat gold card. SIR trainer, kadang-kadang kau pun boleh dapat gold card macam tu. Paling kurang kau ada dua lah card yang besar macam tu. Gold ataupun SIR, okay? Deliver Reverse, Golded Reverse dan Dundun's Parcel. Okey, kita pergi ke pack terakhir pada Brizor. Adakah pack terakhir pada Brizor pula Iron Leaf akan bagi kita satu hit yang sangat padu? Pada tahu keluar lagi SIR kalau nasib kita baik kan. Medicham, kita dapat Mr. Mind, The Scream Tail, Heavy Baton, Heavy Baton, Iron Valiant, kita ada Raichu Reverse, kita ada Bronzor Reverse dan kita ada Whimsicott. Tak ada nampaknya. Okey, untuk hit yang ada kat sini, aku akan keluarkan hit-hit dia. Dia ada 4 hit lagi tu. Macam kau tengok, aku dah complete untuk Reggie Bolt ni. 3-3 aku dapat. Kita dapat R. 3-3 Reggie Bolt aku dapat. Dan kita dapat Cicino dengan Bronzor. Memang lengkap Reggie Bolt EX aku, okey. Kita teruskan lagi team Walkie Wakes yang episod lepas tak ada hit. Untuk episod ni, adakah dia pun tak ada hit? Kita tengok. Code card. Satu card dari belakang kita buat ke depan. Meltan. Kita ada Nuzleaf. Minchino. Rockruff. Devire. Cincino lagi. Future Booster Energy. Rockruff Reverse. Kita ada Finizen Reverse Holo. Dan kita ada Miraidon Holo Rare. Teruskan pack kedua. Daripada Walking Wake. Adakah Walking Wake mampu membuat comeback? Tiba-tiba keluar SIR Pokemon kan? Kita bukan tahu pun. Okay, satu kad di belakang kita buat ke depan. Energy, kita ada Dawn Sparser. Kita ada Storm. Kita ada Pikachu.
Saita, kita Sharpedo, Metagross, Roserade, kita ada Third Week Reverse, kita ada Rapidash Reverse dan kita ada Whimsicott Holorare. Sebab aku tak ada apa-apa. Pack ketiga kita daripada Water Week, adakah ke 10 eh? Ada 4 atau 5, 9 pack daripada Wacky Week memang tak ada hit. Tu aku tak jamin. Aku tak maaf lah kalau korang pilih tip Wacky Week tapi tak ada hit eh. Minta maaf sangat-sangat sebab bukan aku yang buat booster pack ni eh. Pokemon Center yang buat. Kalau aku buat memang aku letak hit dia weh. Action Booster, Capsule Minchino Reverse dan BM Reverse dan kita ada Gogging Fire. Akhirnya keluarlah satu hit daripada Walking Wake. Okey, kita dapat Gogging Fire. Kat apa daripada Entei jadi Gogging, okey. Teruskan pack yang seterusnya, pack yang keempat. Adakah pack keempat mampu memberi sesuatu juga? Kok kad macam biasa. Dekat belakang kita buat ke depan Fire Energy. Kita ada Hood Hood, kita ada Beldum, kita ada Hitmo, Rolly Colly, Full Metal Lab, Golook, Shemi. Kita Neo Upper Energy kat pink lagi. Cena dan Fluten Money. Kita dapat lagi satu kad Cure Hit lah ni, Espace kad pink ni untuk membantu eh purit kita, hit kita dalam ni. Teruskan pack yang seterusnya, kita tengok ada tak sesuatu. Pack terakhir daripada Wacky Week. Wacky Week akhirnya memberi kita 2 hit eh. Kita tengok energy, kita ada Seedot, Totodile, Dealing, Bidoof, Iron Valiant, Rescue Board, Ribombi, Kiliki, Delmish Reverse dan Buglash sahaja, Holorad. Paling tak ada hit, itulah 2 hit daripada team Wacky Week. Kita pergi ke Regibolt eh? Pack Regibolt, kita tengok ada tak sesuatu dari Regibolt ni. Tadi ada satu hit dia dari Regibolt. Adakah akan keluar lagi hit untuk membantu Regibolt untuk menang? Tapi dia tak boleh menang dah. Sebab ni yang akan menang memang tetaplah team daripada Iron Leaf, okay? Keldeon, Delmish, Brumbling, Seedot Reverse dan Iron Thor. Pack seterusnya. Aku nak laju sikit lah. Sebenarnya aku rekod video ni lepas part 1 tu, derit-derit. Studio aku kali yang baru ni kan tak ada aircon, jadi dia agak panas juga. Apa-apa peluh weh. Sambil kau buka ni, Bronzor. Okay, Gastly, Finizen, Iron Threat, Buddy Poffin, Zerora, Grubbin, Skitty Reverse dan Brumlash saja. Okay, kita terus ke pack seterusnya. Kita tengok ada tak sesuatu. Code card, satu card dari belakang kita buat ke depan. Kita mulakan Azumarill, kita ada Yamper, Grubbin, Medicham, Fort Stress, Vicavolt. Oh, tak ada. Latias, Elgium Reverse. Kita ada Metagross IR dan Iron Valiant. Satu hit lagi daripada team Regibolt. Okey. Dapat je ada 2 hit lah dan team ni. Pack terakhir daripada Regibolt. Kita tengok. Okey, kok kad macam biasa. Satu kad dari belakang kita buat ke depan dan kita mulakan energy macam biasa. Pinico, kita ada Mawai, Bedetine, Turtonato, Handtrimer, Rapshark, Iron Juglish, Torraket, Sobat Reverse dan Melmetal. Nampaknya tak ada hit. Nampak inilah hit dia. Kita ada 2 hit. Tapi ikutkan sekali, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bawah 10 hit. Kita ada lagi 3 hit lah. Tak campur yang pink ni. Kita beralih kepada tim aku iaitu Iron Crown. Kita tengok Iron Crown. Ada tak sesuatu Iron Crown? Kod card. Satu card dari belakang kita buat ke depan. Kita mulakan energy. Kita ada Skitty. Kita ada Electabuzz, Brumbling, Giraffe, Box Order, Ribombi, Future Booster Energy, Shroomish Reverse, Latias Reverse dan kita dapat Full Art.
champion code breaking future punya card. Ada full art eh. Okey, adalah membantu tim aku full art kita dapat. Buat trainer. Kita balik ke tag seterusnya. Nampaknya dah tak ada full art Pokemon sebab kita keluar full art trainer. Ini berdasarkan apa yang selama ni aku buka lah. Aku boleh tahulah kalau ada kadang-kadang full art. Kadang-kadang kau boleh, kadang-kadang tengok nasib. Kadang-kadang kau dapat lebih ni, kau tengok nasib sebenarnya. Unfrozen, kita ada Eri, Drampa Reverse, Sluice Reverse dan Torterra. Nampaknya aku kata 13, kita ada lagi satu hit lah. Kita ada peluang untuk pull. Okay. Kita tengok pack yang seterusnya. Ada tak sesuatu? Chaser code card. Satu card di belakang kita buat ke depan. Energy. Kita ada Pikachu. Kita ada Scyther. Kita ada Sizzlipid. Marill. Action Booster Energy Capsule. Rapidash. Bolton. Sableye Reverse. Medicham Reverse. Dan kita ada Filigard saja. Okay. Dua pack lagi. Ini kedua pack terakhir. Sebelum kita pergi ke pack terakhir. Code card macam biasa. Satu card di belakang kita buka depan. Kita ada Energy. Raichu. Victini. Bronzor. Mudbray. Sandy Shock. Reniculus. Miss Energy. Mudbray Reverse. Screamtail. Dan Rorimoon. Pack tak ada hit. Kita pergi ke tag pack terakhir daripada tim aku. Iron Crown. Last pack. Adakah last pack magic? Adakah kita ada satu lagi hit? Ataupun cukup dengan 12? Okay. 12 ke 13 tu biasa eh. Dalam ni. Hitmore. Rolycoly. Azumarill. Yamper. Iron Juggalish. Lekarok. Palafin. Vikavu. Okay, tak ada Meltan Reverse dan Miraidon. Macam aku cakap, 13 hit kebiasaannya. 13 hit akan kau dapat EX biasa. Nampaknya kalau kita keluarkan ni, sepanjang kita buka kad ni, booster box ni, pemenang dia tetaplah tim Iron Leaf. Kedua tim aku, iaitu tim Iron Crown. Ketiga adalah tim ni, tim nama dia tim Regime Bolt. Dan terakhir adalah tim daripada Poking Week. Jadi aku nak susun semua kad ni yang aku dah dapat. Berapa EX yang kita dapat, berapa IR kita dapat, berapa ni kad extra kita dapat. Okay, untuk ni full art. Full art go. Dan ni Harry ya. Okay, ni kad tambahan 2. Dan EX kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 EX biasa. Dan kita ada 3 IR. 6, 9 hit. Dan kita ada full art trainer. 9, 10. Yang ni adalah full art biasa. 11. Gold dia 12. Dan SIR dia 13. Cukuplah 13 hit. Campur ni 15 lah. Lebih kurang. Yang korang boleh dapat dalam satu booster box. Okay. Kebiasaan ni dan 13 hit. Jadi itu sajalah video untuk kali ni. Aku mungkin buka satu booster box ni. Jadi insyaAllah kita akan jumpa episod akan datang. Ciao. Assalamualaikum.